tutorial untuk merubah tema pada Hik Domino menjadi bergerak. Di sini kita harus punya dua aplikasi. Yang pertama Domino tema biru dan yang kedua KineMaster Pro. Langkah berikutnya, kalian harus siapkan dulu video yang ingin dimasukkan ke Hik Domino yang bergerak nanti. Untuk file Hik Domino tema biru dan KineMaster Pro-nya, nanti akan aku taruh link di deskripsi untuk kalian download. Oke, setelah kalian siapkan semua, kalian harus buka dulu KineMaster Pro. Seperti ini tampilannya. Setelah itu kita buat baru di sini. Pilih rasio yang 16 banding 9. Terus kalian pilih video yang ingin kalian masukkan ke Hik Domino. Oke, ini videonya sudah aku masukkan. Ini kita edit sedikit untuk videonya. Musiknya kita matikan. Langkah berikutnya, kalian harus membuat video bermain game Hik Domino. Di sini aku juga sudah membuatnya. Kita pilih lapisan, media, terus videonya. Seperti ini adalah game Hik Domino tema biru. Langkah berikutnya, matikan juga untuk musiknya biar tidak terkena copyright. Setelah ini, kalian pilih video yang bawah ini. Kalian geser ke bagian ini, bagian kanan. Kalian pilih kunci korma. Setelah itu, kalian aktifkan kunci korma. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya aplikasi Hik Domino bergerak itu tidak ada, itu cuma editan para YouTuber untuk mendapatkan view yang banyak. Dan hasilnya seperti ini kurang lebih. Nanti akan tembus ke semua room karena untuk Hik Domino warna biru ini sudah aku modif ke semua room. Walaupun ada beberapa yang masih ori. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian harus cari dulu video buat temanya. Dan kalian buat video tentang main game Hik Domino. Setelah itu pakai aplikasi KineMaster untuk mengeditnya. Caranya seperti ini. Cukup mudah saja. Terus, bila kalian sudah selesai untuk mengeditnya, kalian bisa menyimpannya. Di sini ada beberapa kualitas. Di sini aku pilih HD dengan laju bingkai 30. Setelah itu kita simpan. A few moments later. Pilih yang ini saja, ada error. Setelah ini kalian bisa upload ke YouTube kalian dengan judul Hik Domino dengan tema bergerak. Sebenarnya untuk Hik Domino tema bergerak yang asli itu enggak ada, cuman backgroundnya saja yang bisa dirubah. Sedangkan yang bergerak itu hanya editan para YouTuber agar kalian menonton videonya. Oke,
Jadi sekian tutorial membuat tema bergerak pada Higdomino. Dan aku jelaskan lagi bahwa Higdomino tema bergerak itu enggak ada, itu cuma setting-settingan saja biar kalian tertarik untuk nonton videonya. Oke, semoga info ini bermanfaat buat kalian yang ingin memodifikasi Higdomino yang terbaru. Dan untuk linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi untuk kalian download untuk bahan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.